Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Kota Ciamis makin kaya akan destinasi wisata. Selain kaya dengan wisata budaya karuhun, alam panorama Ciamis juga tak kalah mempesona. Salah satu destinasi wisata alam yang akan mengocok adrenalin adalah kawasan wisata adventure Sayangkap. Dengan tiket masuk yang tidak terlalu mahal, para wisatawan bisa menikmati semua fasilitas wisata yang tersedia. Tak hanya itu, protokol kesehatan juga diterapkan, seperti mewajibkan pengunjung memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan menjaga jarak antara pengunjung lainnya. Lokasi Sayangkap didukung kontur alam perbukitan dan lembah ngarai akan memanjakan para penikmat kuda besi menjajal trek adventure menantang. Selain menyajikan tantangan alam, Sayangkap juga menyediakan fasilitas pendukung yang cocok untuk melepas lelah. Bahkan, para penghobi foto selfie di sini dimanjakan dengan spot foto yang instagramable, juga bisa menikmati pesona alam pegunungan dan Sungai Citanduy. Bagi yang punya nyali besar, Sayangkap menyediakan trek adventure mobil, motor, dan sepeda. Kita bisa jajal semua menu adventure Sayangkap yang dibuka pekan Juli 2020 ini. Sahabat Sufi, destinasi wisata adventure Sayangkap bukan sekedar menghibur semata. Tapi di sana kita punya kesempatan merenung dan mengobati penat juga stres. Pemandangan alam yang menghijau bisa menyejukkan mata. Jiwa-jiwa yang lelah dan bosan bisa kembali bugar karena sentuhan alam Sayangkap.
alam anugerah ilahi ini bisa menjadi alternatif terapi stres. Selayaknya kita manfaatkan dan disyukuri karena tidak banyak orang yang mampu berwisata. Ada ribuan orang yang terbaring sakit, mereka hanya bisa membayangkan keindahan tanpa bisa menikmatinya. Karena itu, selagi sehat, manfaatkan berkah alam ini untuk menyegarkan dan menyehatkan jiwa dan raga kita. Jangan pernah sia-siakan berkah sehat, sebab ketika datang sakit, semua keindahan alam ini menjadi tidak berharga. Jadikan wisata sebagai alat terapi untuk menjaga kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.